seperti inilah arus lalu lintas pagi hari di sekitar Istana Cipanas. Para petugas sedang melakukan tugas pengamanan menjelang malam tahun baru. Biasa melakukan pengamanan serta pelayanan terhadap masyarakat yang menyelenggarakan perayaan pergantian tahun. Kemudian sekarang ditambah lagi dengan kegiatan Bapak Presiden di Istana Cipanas, ya tentunya juga pengamanannya harus lebih kita siapkan lebih bagus ya. Sesuai rencana, Presiden SBY tiba di Istana Cipanas siang harinya. Kedatangan Presiden ke Istana Cipanas adalah untuk merayakan malam pergantian tahun. Menjelang tengah malam, Presiden sudah berada di teras istana untuk menyaksikan suasana malam tahun baru dengan kemeriahan kembang api. Warga yang berkumpul di depan istana menyambut gembira kehadiran Presiden SBY. Apalagi bagi mereka yang baru pertama kali melihat secara langsung sosok presidennya. Senang sekali, Pak. Baru pertama kali. Namun ada pula warga yang meski sudah pernah melihat presiden, tetap antusias untuk hadir bersama warga lainnya. Tahun baruan sih setahu saya baru, tapi kalau kunjungan di sini Pak sering banget. Udah dua kali pas lewat sini kebetulan lihat beliau ada lagi di depan di teras. Saat detik-detik pergantian tahun, Presiden SBY menghampiri masyarakat yang berkerumun di depan istana untuk lebih dekat dan bersama-sama menyaksikan keindahan cahaya kembang api yang beraneka warna. Presiden memberikan ucapan selamat tahun baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, saya, Ibu Ani, keluarga dan para pendamping saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2014. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga tahun baru membawa kebaikan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekali lagi selamat tahun baru. Sampaikan salam saya kepada keluarga yang ada di rumah. Dan semoga sekali lagi tahun baru ini membawa barokah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.